InsyaAllah sebab saya memang ada target yang agak kita kata masuk akal lah. Tetapi apa jadi kat tahun ni, kita banyak belajar sebab pada awal musim, season awal tu saya memang ada peningkatan yang agak baik. Lepas tu bila kita tengok sampai ke beberapa minggu lepas, graf daripada baik tu dia ada menurun, lepas tu dia ada naik balik. Dia jadi macam tak konsisten. Jadi sebenarnya yang tak konsisten tu ialah kita kata percubaan yang kita cuba nak cari untuk bawa ke Sukan Asia. Jadi persiapan yang terakhir ni ialah rumusan antara apa yang dah terjadi kat tahun ni dibawa ke Sukan Asia dan insyaAllah akan diguna pakai yang mana yang terbaik dan juga harap memberi kita kata impact yang baik dari segi persediaan. Apa ni untuk di Hangzhou awak akan beraksi berapa acara? Dua? Saya akan beraksi tiga acara, individu, bercampuran berpasukan dan juga berpasukan lelaki. Individu campuran akan play dengan siapa? Saya bercampuran berpasukan akan dengan Fatin. Fatin masih lagi? Masih dengan Fatin. Ha. So awak rasa chemistry itu diteruskan? Akan diteruskan, memang ini projek kita tahun ni. Walau apa pun jadi dekat ranking antara semua, pair saya dan Fatin akan apa kekal dan kita sepanjang tahun dah bagi apa usaha untuk buat yang terbaik kat mana-mana kejohanan. Jadi kita kat situ kita nampak macam pairing dengan dia ni sebenarnya daripada dulu dah biasa, cuma tahun ni ada lebih macam akrab sikit dan chemistry lebih baik sikit. Kat situ ujian kita nanti dekat Sukan Asia. 5 tahun sudah di Palembang, resort dia bronze kan? Bronze, berpasukan. So mungkin kali ni untuk berpasukan macam mana? Untuk berpasukan, kita dapat lihat sepanjang tahun ni ada negara yang betul-betul kita kata spend banyak untuk improvement tim masing-masing. Terutama sekali India yang mana dia dah boleh katakan lepas beat tim Korea lagi. Jadi tim Korea sekarang kita nampak macam dia dah jadi second. So ada beberapa tim lagi dan kalau kita tengok kedudukan Malaysia berpasukan lelaki ni antara top 4. Jadi kat situ kita nak berebut sampai ke semi. Lepas tu kalau boleh ada rezeki yang baik sikit dekat semi, insyaAllah kalau boleh dapatkan tempat ke final lah, itu dah cukup baik. Tapi kalau kita tumpas kat semi dan dapat pergi ke bronze punya final pun insyaAllah bagi saya dah cukup baik sebab tahun ni memang bagi saya antara Asian Games paling tough. Kenapa? Sebab kompetitor semua spend banyak untuk kita kata improve dari segi coaching. Coaching pun ambil banyak coach-coach Europe. Kita boleh tengok even Korea yang baik tu pun masih ambil coach yang daripada US untuk tolong team diorang yang saya punya kategori ni. India pun ambil daripada Itali punya coach yang mana kita tahu itu legend punya archer. Jadi tim-tim lain pun kita kata persediaan lebih kurang macam Malaysia. Jadi dua negara ni sebenarnya kalau kita tengok atas paper, diorang lah final, India dengan Korea ni. Tapi apa pun boleh jadi, diorang pun ada benda yang dia nak kena jaga. So setiap atlet sukan pun mesti ada pressure dia. Jadi kat situ nama yang kita ada ni insyaAllah mungkin boleh bagi sedikit pressure untuk pihak lawan. Dia punya lineup ni sama dengan, tak sama kan? Dengan lineup dengan dia tak sama Malaysia? Untuk tahun ni daripada awal tahun sama je kecuali Aceh yang keempat. Aceh keempat tu ditukar-tukar untuk lihat result dan juga chemistry dalam tim. Jadi tiga yang utama ni saya, Alang Arif Akil dengan Syafiq Ma'arifin antara tiga yang utama daripada awal tahun sampai sekarang. InsyaAllah sampai habis Sukan Asia. Ready, apa faktor utama yang you rasa performance awak meningkat sejak awal tahun ni? Saya rasa perubahan yang saya buat dekat shooting teknik yang mana agak ketara. Jadi kat situ sikit sebanyak ada membantu. Lepas tu saya punya exposure dan bergaul dengan orang-orang luar yang mana company-company manufacturer yang buatkan bow tu sendiri. Jadi saya lebih banyak berinteraksi dengan orang. Jadi tanya pasal teknikal, tanya pasal macam-macam lah. Jadi kat situ bila kita banyak knowledge, banyak yang kita dah boleh apply. Jadi apa yang diorang
dia orang tahu, kita pun dah tahu. Jadi kat situ sikit sebanyak ada bantu dalam apa performance punya peningkatan. Jadi lepas balik dari Paris dengan Berlin, polishing level untuk ke Asian Games ni dah sampai tak mana? How satisfied are you lah dengan shooting average sekarang? So apa yang saya buat yang paling ketara lepas balik daripada Paris tu ialah saya tukar saya punya equipment, yang mana saya sign dengan satu company dekat US, kontrak selama 3 tahun untuk pakai brand diorang, dan brand tu buat masa ni antara brand yang paling baik. Ada dua brand yang paling baik. Jadi yang saya pakai sebelum ni dia dah memang kita kata well known banyak tahun. Jadi tahun ni ada satu brand yang memang tengah naik dan saya sign dengan brand tu. Okay, jadi selepas saya buat penukaran tu boleh nampak macam semua datang stabil balik. Jadi dari segi dia membantu saya, dari segi shooting pun ada boleh nampak sangat-sangat ketara. So persiapan kat situ boleh nampak cerah sikit lah untuk kita bertanding kat sekansi lah. Brand apa? Brand yang saya pakai dia panggil PSE Archery. Yang saya pakai sebelum ni ialah Hoyt, H-O-Y-T, Hoyt Archery. Dua-dua daripada US. Bow ni dah, bow baru, brand baru ni dah berapa lama dah pakai, dah pegang? Saya baru je, saya dah pernah cuba sebelum ni, cuma ini baru minggu, officially baru nama seminggu kedua. Yeah. Specially tune for you lah ni. Ya. Yeah. Jadi di custom khas daripada sana, kita bawa ke sini. Buat masa ni apa yang saya nampak, dia memang ada lebih senang dengan apa yang saya dah pakai sebelum ni untuk starting. Contoh saya ada dua bow yang baru, Hoyt dengan PSE ni. Saya boleh nampak PSE ni lebih senang nak serasi banding Hoyt. Hoyt ambil masa lama untuk kita kata bagi dia serasi dengan kita. Lebih senang untuk you handle kat mana, bagaimana tu yang boleh menstabilkan you punya? Saya rasa kalau saya cakap pun technical lah. Dia jadi macam nampak bijak sikit kita orang tulis. Ada beberapa teknologi baru yang mana dia orang sendiri pun rahsia, even daripada dari kita punya antara pro staff pun, pro staff yang dia sponsor ni pun dia tak diberitahu. Ada satu sistem yang dipanggil FDS, full draw stability, tu bila kita tanya itu itu mungkin PNC untuk dia orang, sebab yang mana dekat brand-brand lain belum capai lagi. Belum ada lagi sistem tu. Jadi kita tak tahu banyak, kita cuba korek cari dekat bow pun tak jumpa. Kita tengok dia macam sama je dengan bow yang lain. Bila kita tanya tu lah. Okey. Tapi apa yang you rasa stable kat mana tu? Dia banyak bantu bila saya cuba untuk buat buat shooting tu. Bila saya buat cara shooting yang saya patut buat dan saya suka buat, bila dekat bow lain dia macam ada ganggu, ada banyak pergerakan. Bila dengan bow ni, bila saya buat dia tak bergerak. Dia stabil, dia very stabil. So dekat situ nak explain lebih pun dia orang tak nak bagi tahu kan. So awak mengharapkan brand baru ni bawa tu awak. Benar. Jadi saya buat boleh kata benda yang sepatutnya saya tak buat. Tapi sebabkan saya mengambil kira, dan banyak juga rakan-rakan saya daripada luar negara yang mana mereka tukar mungkin seminggu sebelum game besar, contoh macam dekat World Cup Paris, ada beberapa game lain, dan terus ada tu yang sampai dah menang World Cup terus, gol terus, even baru pakai seminggu. Jadi dekat situ kita boleh nampak bow ni dia tak sama dengan yang lain lah. Jadi saya ambil risiko lah untuk kita kata cuba. Tapi so far memang performance tak jauh beza untuk starting. Cuma boleh nampak dia lagi senang. InsyaAllah lagi beberapa hari ni patutnya dah tu lah. Saya hujung minggu ni ada competition. Jadi bow ni kita bila pakai baru kita nak jalan competition satu kali. So weekend ni nak tengok lah result dia macam mana. Sepatutnya sebab saya baru scoring dengan dia semalam. Jadi semalam punya scoring tu 1 point je bawah daripada world record. Jadi agak tinggi. Tu je lah. Mungkin tengok weekend ni macam ni, insyaAllah.